Halo guys, selamat datang di channel Awans ID. Dan di segmen editing tutorial. Oke guys, kali ini kita akan mengedit neon glowing. Nah, seperti ini contohnya. Oke, langsung saja kalian buka aplikasi Pixeye Pro-nya dan kalian bisa download di deskripsi. Oke, langsung kalian pilih foto yang akan kalian edit. Dan kalian pilih efek, lalu kalian tambahkan neon glowing-nya. Oke, selanjutnya kalian checklist. Nah, setelah itu kalian atur posisi neon glowing-nya. Oke, kalian atur saja sesuai keinginan kalian. Setelah kalian atur, kalian checklist. Setelah itu hapus bagian belakang neon glowing agar terlihat 3 dimensi. Kalian atur blendingnya agar kelihatan objeknya, dan kalian atur penghapusnya agar terlihat keras, dan menghapusnya agar teliti kalian bisa memperbesar gambarnya. Oke, di sini kalian pasti sudah tahu. Jadi kali ini kita percepat videonya di sini. Oke, kalian menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan agar terlihat 3D. Dan kalian harus urut ya, dari atas gitu atau dari bawah. Kalian bisa menghapusnya. Oke, jika kalian sudah selesai menghapus, kalian tinggikan lagi blendingnya agar terlihat seperti semula, dan kalian checklist. Oke, setelah itu kalian simpan ke galeri kalian.